Kecelak Cipanon Turtah Wakingkin Mapaesan Anjugna Layon Almarhum Gugum Gumira Anu Taelianti Maestro Tari Jaipong Indonesia. Almarhum dikurebkeun di Majalaya gedengan almarhumah Garwana satu tas samemena di Solatan. Dina panindengan kerabatna almarhum mangrupa jalma hade turboga dedikasi. Almarhum rea mucunghukeun inspirasi pikeun balarea. Kota Bandung itu melihat sosok Pak Gugum seperti apa, Bu? Beliau ini merupakan sosok yang luar biasa ya. Saya secara pribadi mengenal beliau, sering berdiskusi dengan beliau. Inovasi setelah ide-idenya sangat menginspirasi saya juga, terutama dalam hal kita dalam rangka memajukan kebudayaan, kesenian, dan juga pariwisata di Kota Bandung khususnya. Beliau ini ya tadi sebagaimana yang saya sampaikan, beliau ini adalah seorang maestro juga dan bisa dibilang seorang legend ya. Dan mudah-mudahan segala apa yang sudah dilakukan. Ternyata keinginan untuk berbuat, keinginan untuk melakukan kerja kreatif, tidak selamanya harus dididik, dilandasi oleh ketakutan bahwa saya tidak berilmu. Keberanian itu perlu untuk sebuah kreativitas. Masalah ilmu, masalah teori dan sebagainya, itulah menyusul, kata beliau. Berarti banyak guru-guru Jaipongan dan Jaipongan-Jaipongan yang terkenal ya, yang diorbitkan oleh beliau. Banyak sekali. Almarhum tilar dunia lantaran kesakit jantung anu geus lila karandapan. Almarhum ninggalkan para putrana opat turta putuna 10 orang. Sakumna karya katut dedikasi almarhum bakal salawasna dipitineng sapanjang waktu. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.